بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Sabtu 27 April 2024 Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Al-Quran Dalam pembahasan tatbik atau aplikasi atau penerapan dari juz amma kepada qiraah asyrah yang kita masuk mulai kepada surat An-Naba dan di surat An-Naba telah kita masuki dari qiraah asyrah qiraah Hamzah Ibnu Habib Az-Zayyad telah kita bahas dari satu sampai akhir dan di pembahasan hari kemarin setelah kita selesaikan kiroah yang kedua kiroah dari wars an -nafe. dan telah kita selesaikan dari ayat pertama sampai ayat terakhir dan pada kesempatan hari ini kita masuk kepada kiroah yang berikutnya yang ketiga dari para kuro al asyrah adalah kiroah Riwayat Kumbul dan juga al-Bazzi dari Ibnu Katsir. Maka pertanyaan yang besar di sini. Ibnu Katsir yang diinginkan apakah penulis kitab tafsir Ibnu Katsir atau Ibnu Katsir di sini yang lain? Ah, apa jawabnya? Hmm. Irfaq yang lain. Yang Ah, santum. Ibnu Katsir yang diinginkan di sini dia adalah dari salaf. Maka dia termasuk dari para tabi'in. Maka Ibnu Katsir di sini yang diinginkan ahli al Dan dia bernama Abdullah Ibnu Katsir. Imamnya dari qura' di zamannya dan dia bernama Abdullah Ibnu Katsir nisbahnya kepada al-Makki. Maka ini dari Qura As-Sabaah Abdullah Ibnu Kathir Al-Makki. Adapun dari pertanyaan tadi mufassir yang masyhur dengan tafsir Ibnu Kathir. Bukan qiraah riwayat Ibnu Kathir. tapi tafsir penulis tafsir bernama abul Fida Ismail Ibnu Umar Ibnu Kathir. Dan dia Al-Basri nisbahnya bukan Al-Makki. Dan perbedaan zaman sangat jauh. Di mana dia dari murid Imam Ibn Taimiyah dan juga dia dilahirkan di tahun 700 Hijriyah. Adapun Ibnu Katsir Al-Makki di seratusan karena dia termasuk dari Tabi'is Shaghir, maka terjadi rentang waktu yang panjang dan jauh. Maka inilah perbedaan Ibnu Katsir Al-Makki dengan sahibu tafsir. Ibnu Katsir muridnya Ibnu Taimiyah bernama Ismail Ibnu Umar Abul Fida Ibnu Katsir. Dan di sini Abdullah Ibnu Katsir Al-Makki. Maka nisbah Al-Makki ini yang menjadi pembeda. Lalu Bagaimana riwayat Ibnu Katsir Al-Makki kepada Nabi riwayatnya sangat bersambung dari berbagai jalan dan sanadnya ali termasuk dari sanad yang tinggi. Maka Ibnu Katsir Al-Makki yang masyhur dengan kiroahnya itu mengambil dari siapa? Tentunya dari Nabi. Bagaimana sanadnya pertama dia belajar kepada Abdullah ibnu Sa'ib Al-Mahzumi. Dan Abdullah ibn Sa'ib Al-Mahzumi belajar keduanya langsung dari dua sahabat yang agung dari salaf yang dekat dengan Nabi belajar kepada Ubay ibn Ka'ab dan kepada Umar ibn Khattab. Maka keduanya dari Sabikin al-Awalin menerima Al-Quran dari Nabi. Kemudian Nabi menerima dari Jibril. Maka ini sanad yang tinggi dari Ibnu Katsir. Meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Sa'ib Al-Makhzumi lalu dari dua sahabat yang mulia. Dan sanad yang kedua bertumpu kepada Mujahid dan Darbas keduanya Maula Ibni Abbas. Berarti kalau begitu sanadnya setelah itu kepada sahabat Ibni Abbas. Maka keduanya Mujahid dan Darbas meriwayatkan dari Ibni Abbas. Dan dari Ibnu Abbas karena dia juga seorang sahabi namun sahabi yang sogir. Maka meriwayatkan dari para senior seperti Ubay Ibnu Ka'ab dan Zaid Ibnu Thabit. Maka kalau begitu sanad kepada para sahabat Ubay Ibnu Ka'ab, Zaid Ibnu Thabit dan Umar Ibnu Khattab. Maka ketiganya mereka belajar dari Nabi sallallahu alaihi wa dan dari nabi mengambil atau diturunkan Al-Qur'an oleh Allah kepada Jibril. Maka dari sini terjadi perbedaan qiraah dikarenakan Jibril menurunkan Nabi Muhammad Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad ala sab'a ahrufid dari tujuh dialek Arab. Maka di sini kenapa menjadi perbedaan seperti kemarin surat An-Naba selesai dari qiraah Hamzah ibnu Habib az zayyad Kemudian selesai dari kiroah Wars an Dan sekarang dari kiroah Al Bazzi dan kumbul dari Ibni Kasir. Dan kiroah yang mutawatirah ini, yang kiroah sabah ini sanadnya diambil dari dua murid pertama Muhammad Al Bazzi dan juga Kumbul atau Kumbul. Dan ini adalah lakob maka kumbul namanya Ahmad Kumbul Dan Al-Bazi namanya Muhammad Al-Bazi Dan begitu pun Kiro'ah yang menonjol Yang menjadi pembeda Dan penjeda Dari kiro'at ah yang lainnya Dan ini perlu diperhatikan tadi Bukan dari hasil rekayasa Ibnu Kathir Atau dari hasil innovation Ibnu Kathir Mengarang-arang La' Tadi kami sebutkan sanadnya kepada Nabi. Bahkan dari tiga sahabat dari Ubay ibn Ka'ab, dari Zaid ibn Thabit, dari Umar ibn khattab Maka tidak sembarangan. Lalu dari mana perbedaan ini? Ini pertanyaan yang sering kita jawab. Perbedaan ini datang dari Jibril di saat menurunkan kepada Nabi dengan tujuh dialek Arab. Maka dialek Arab ini asal yang menjadikan kiroah berbeda. Maka oleh sebab itu, di dalam hadis dan ini selalu kita urang, mutafakun alaih dari Umar di saat Hisham ibnul Hakam membaca Al-Quran di awal surat Al-Furqan. Maka Umar mendengar Hisham baca kiroah lain. Dan seperti biasa beliau sangat keras kepada yang hak. Diadukan kepada Nabi. Dibawa. Hisam kepada Nabi. Ya Rasulullah ini. Membaca surat Al-Furqan di awalnya. Bukan seperti yang aku dengar dari kamu. Maka Nabi di sini tabayun tidak langsung. Menghukumi hantam kromo. Maka di sini perlu tabayun. Inja akum fasikun binabain fatabayanu. Maka di zaman itu Nabi bertabayun kepada Umar Amirul Mukminin yang kelak setelah itu dan Nabi seorang Nabi. Namun tetap harus tabayun, apalagi di zaman now. Inja akum fasiqun. Jika datang orang yang fasik membawa khobar, fatabayanu maka wajib atas kalian untuk tabayun. Jangan dihantam kromo. Oh si fulan, ngisi di lubuk linggo dengan hizbiyin langsung dihukumi. Atau dengan orang-orang roja langsung dihukumi seperti itu. Tidak. Tetapi cross-check tabayyun sehingga tidak terjadi fitnah. Maka di sini pembahasannya di mana Nabi menanya kepada Hisham. Coba baca wahai Hisham awal surat Al-Furqan. Dibaca oleh Hisham. Apa jawab Nabi? Hakadal Quran unzila. Demikian Al-Quran diturunkan. Kemudian Nabi menanyakan kepada Umar cross check juga tabayun bahwa kiraahnya lain. Coba kau baca wahai Umar ikra ya Umar dibaca oleh Umar apa jawab Nabi wahakadal Quran unzila dan begitu pun Al Quran yang kau baca wahai Umar benar itu diturunkan. Dari sini menjadi poin apa pelajaran bagi kita bahwa Nabi dulu menjadi imam dan makmumnya para sahabat Umar, Hisham, Zaid ibnu Thabit, Ubay ibnu Kaab, ibnu Abbas dan yang lainnya. Tidak seperti imam di zaman now di masjid-masjid sekarang. Apa? Semenjak didirikan masjid sudah berpuluh-puluh tahun dan berpuluh generasi imam-imamnya diganti, meninggal diganti, terus bacaannya hafes an asim. Sehingga karena pengetahuan seperti ini orang-orang yang next generation terus menerus menyangka kiro'ah yang benar kiro'ah hafaz an asim. Jika ada yang membaca al-fatihah. Siratul ladina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu. Ada juga yang membaca. Siratul ladina an'amta alaihimu maghubi Wah ini aneh ini. Keluarkan, keluarkan dari masjid. Jangan dijadikan imam. Jangan sekali-kali sholat dengan orang ini. Orang ini membawa kesesatan. Itu di zaman now. Kenapa? Karena al-jahl. Karena kebodohan merata tentang terutama ilmu kiro'ah ini. Maka dulu Nabi Asal dari turunnya Al Quran ini dari Beliau yang diturunkan oleh Jibril, Jibril menurunkan kepada Nabi dengan tujuh dialek Arab. Adapun tentang pendalilan bahwa Hiroah ini dari dialek Arab dari Al Quran telah diturunkan di Al Quran, Allah berfirman bahwa Al Quran itu bilisanin arobiyin mubin, mubin, bahwa Al Quran itu diturunkan dalam keadaan bahasa Arab yang fushah dari bahasa Arab Allah berfirman dengan bahasa Arab diturunkan ke Jibril Jibril diberikan kepada Nabi yang orang Arab bahasanya bahasa Arab maka difahami dan begitupun di awal surat dari Yusuf tentang Allah berfirman inna anzalnahu Quranan Arabian maka kami Menurunkan Al-Quran Arabian. Apa i'rabnya Arabian? Hal dalam keadaan bahasa Arab. Dari sini kita mengetahui. Al-Quran bukan diturunkan pakai bahasa Indonesia. Tidak juga in English. Atau lagi bahasa Minang. Atau bahasa Jowo. Atau bahasa Sunda. Tidak. Tetapi diturunkan bahasa Arab. Dan mana pendalilan kalau. Bahasa Arabnya itu berdialek. Seperti diturunkan di hadis tadi. Yang kami sebutkan. Bahwa setelah. Hisham Ibnul Hakam membaca. Dan dibenarkan oleh Nabi. Dan Umar membaca. Dan dibenarkan oleh Nabi. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi. Kepada keduanya. Innahadal Quran unzila ala saba'a ahrufin. Faman qara'aha minha faqad asaba. Bahwa Al-Quran diturunkan dengan tujuh dialek Arab. Siapa yang membaca satu dari dialek Arab telah benar. Yang jadi permasalahan. Apakah dulu Nabi membaca kira'ah hafas an asim seperti yang dihafal semua kaum muslimin di Indonesia. Dan dibaca bertahun-tahun di masjid yang satu. Apakah itu yang dibaca oleh Nabi? Jawabnya tidak. Hafas an Asim belum lahir. Maka Asim siapa di sini? Ibnu Abi Nujud, seorang tabi'i. Belum lahir. Nabi hidup di zaman para sahabat. Nabi meninggal, ilmu ada para sahabat. Ada di para sahabat. Kemudian sahabat mengajarkan, barulah nanti ketemu dengan Asim. Maka jangan difikir, Nabi itu dulu membaca dengan kiro'ah Hafaz an Asim yang tadi fatihahnya itu yang ma'ruf. An alaihim Ghairil alaihim Ini kira'ah Hafiz An Asim yang Nabi pada saat itu belum menisbatkan kepadanya kecuali kita. Nabi dulu membacanya bagaimana? Pertama bisa dengan kiroah itu. Kedua bisa dengan kiroah Abu Ja'far atau Ibnu Katsir yang tadi kita sebutkan Sirotoladina 60000 0000 0000 غير المغضوب عليهم. Atau kiroahnya Yakub al -hadrami. Dulu Nabi membaca juga seperti itu. Apa? Apa? 0000 0000 0000 0000 غير المغضوب عليهم ولا atau bahkan membaca kiroah Hamzah Az zayyat Bagaimana Ziratul Ladina Alaihi Alaihum dibaca Zirato tidak Sirato. Alhasil ini yang wakil terjadi. Sehingga jangan dianggap kiro'ah hafaz an asim kiro'ah yang paling benar. Dan dipikirnya Nabi dulu bertahun-tahun di masjid Nabawi membaca kiroah dengan hafaz an asim sehingga orang yang mengajar kiroah disalahkan dengan fatwa sebagian ulama wah oh, tidak pantas mengajarkan ilmu kiroah dan sebagainya justru kita mengatakan inilah yang dibaca oleh nabi dulu di zaman itu belum ada kiroah hafaz an asim yang kalian unggulkan atau kiroah wars an nafe atau kiroah al bazi an ibni kathir atau kiroah Ruwais an Ya'qub al-Hadrami atau Qira'ah Khalf dan khalad dari Hamzah Azayat Az dan seterusnya. Maka belum ada mereka itu. Lalu bagaimana mana dalil kalau Nabi itu diturunkan berbagai kiroah yang kita pelajari sekarang. Pertama di hadis tadi mutafakun alaih di mana Nabi mengatakan inna hadal Quran ungzila ala sab'a ahrufin bahwa Al-Quran diturunkan dari tujuh dialek Arab. Ini yang pertama. Yang kedua di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Ubay ibnu Kaab dan disahihkan oleh Syekh kami Muhaddis Mukbil ibnu Hadi al Wadi rahimahullah di kitabnya as sahih al Musnad bisa dilihat di Musnad Ubay bahwa di saat diturunkan Al-Quran datang Jibril kepada Nabi Muhammad menurunkan Al-Quran, maka Ubay seperti biasa dia siap menerima wahyu yang dibacakan Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mentalkin kepada Ubay. Karena Nabi Muhammad tidak baca tulis. Tidak dia menulis dari Jibril. Maka dia dari mukjizah Al-Quran tidak ada penulisan. Lalu, bagaimana dihafal oleh nabi, dan nabi membacanya kepada Ubay. Ubay menghafal dan menulis. Ubay baca tulis. Mana pendalilannya bahwa diturunkan dengan tujuh lubuh, tujuh bahasa, tujuh dialek, menjadi kiroat yang berbeda-beda, ini dia dalilnya. Di saat terjadi turun wahyu, Ubay diturunkan wahyu. Dari Jibril kepada Nabi Muhammad kemudian dibacakan ke Ubay. Apa dikatakan oleh Ubay? Ya Rasulullah, hadihi asaniyah, wahai Nabi Muhammad. Ini ayat yang sama, tetapi ini kiraah yang keberapa? Kedua atau atau seperti itu. Apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad? Akhbir li fa inna hadihi al kiraah asalitha. Kemudian setelah itu, akhbir sahibab fa inna hadihi kira ah ah. al kiraah arrabi'ah. Sampai al-homisah sampai asadisa sampai asabi'ah. As Apa maknanya? Di saat diturunkan Al-Qur'an oleh Jibril kepada Nabi Muhammad satu ayat berbeda-beda seperti misalnya yang sering kita misalkan Wadduha walaili idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala seperti yang antum hafal Kira'ah Hafs. Nabi membaca ini tapi tidak dinisbatkan ini kira'ah Hafs. Hafas belum lahir. Asim belum lahir. Kira ah Hafaz Asim datang setelah Nabi jauh. Para tabiin mereka. Maka ditulis oleh Ubay dalam keadaan seperti itu dan dihafal. Kemudian pada saat itu juga disebutkan oleh Nabi. Kira ah yang kedua. Apa? Waduhi walaili ida saje ma wadda'aka rabbuka ma pole Ini kiraah lain, maka ditulis oleh Ubay ibnu Kaab kiro al Namun kiroahnya siapa? Kiroah tadi kiroah siapa? Yang masuk kita pelajari al kisai. Namun al kisai belum lahir juga. Kiroah ini dipopularkan oleh al kisai. Namun dulu di zaman Nabi tidak menyebut al kisai karena ini datang dari Jibril langsung kepada Nabi Muhammad. Ini gambarannya. Maka dari sini antum mengetahui bahwa kiroah ibnu Katsir yang akan kita pelajari bukan dari innovation, hasil rekayasa, hasil reformation dari Ibnu Katsir Al-Makki, Abdullah Ibnu Katsir. Tetapi ini dari Nabi, Fahim tum. Maka begitu pun Ubay setelah menulis surat ad yang kedua, maka dia bertanya, "Lalu yang ketiga misalnya, wa duha wal saja ma wadda'aka rabbuka wa ma Ah ini lain lagi tadi. Wa duha wa Waduhal, maka ini kiraah yang kepada, yang ke berapa ya, Rasulullah dikatakan ini yang ketiga, itu misal. Maka di dalam hadis Imam Ahmad ini, Nabi menurunkan kepada Ubay setelah diturunkan kepada Jibril, di talkin, maka dikatakan ini kiraah kedua, ini kiraah ketiga, ini kiraah keempat, Fahimtum tum, maka alhamdulillah apa yang kita pelajari adalah Al-Quran dari kalamullah. Dan apa yang kita pelajari ini agung? Karena itu yang diturunkan dari Allah kepada Jibril. Jibril belajar mengajari Nabi dengan kiraah yang sabah ini. Yang sabah ahrufin, dialek Arab yang berbeda. Maka kita mempelajari ilmu yang agung. Bukan ilmu psikologi buatan manusia. Bukan ilmu IT, Informatika, teknologi, buatan, desainer, bukan juga kita mempelajari ilmu matematika seperti kalkulus, dan juga dari manusia-manusia yang lain yang menciptakan ilmu-ilmu, maka di sini kita mempelajari ilmu dari pencipta kita, dari Allah, jalla waala, yang merupakan wahyu, yang merupakan sumber landasan hidup kita maka kita dengan bangga mempelajari ilmu ini dan selain itu kita mempelajarinya apa? mendapatkan pahala yang besar alif lam mim alif harfun mim harfun lam harfun bahwa berapa dari ayat yang kita baca berapa pahala yang juga dapat keutamaan apa? penyebab kita menjadi muslim sejati, muslim hakiki, muslim yang derajatnya tinggi. Mana dalilnya? Hadis Utsman yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari khairukum kata Nabi man ta'allamal al Qur'an sebaik-baiknya kalian orang yang mengajari Al-Qur'an dan yang belajar Al-Qur'an maka kita sekali lagi dengan bangga mempelajari kitab ataupun mempelajari ilmu al-kiro'ah ini tidak seperti orang-orang awam yang mungkin menyepelekan ilmu ini ah hanya sekadar perbedaan pembacaan ah itu kenapa dipelajari susah dan juga mengatakan ilmu tafsir kan lebih baik bahkan ilmu i'rab al-Qur'an atau ilmu makna al-Qur'an lebih baik semua ucapan-ucapan yang keluar ini dari saudara-saudara kita atau yang lain karena kejahilan mereka seandainya mereka dibukakan oleh Allah ilmu seperti yang kita pelajari ini maka kita akan mensyukuri dan yang paling penting ilmu ini jarang diketahui karena memang ilmu ini susah karena jarang apa pertama kebanyakan disaratkan ingin belajar ilmu ini harus hafal al-quran terlebih dahulu semuanya karena bagaimana ingin masuk kepada kiroah satu saja kiroah hafiz an asim belum hafal al-quran misalnya susah bagaimana membedakan ini kiroah wars ini kiroah kolun dari wars ini kiroah dari asusi an abi amr belum hafal kiroah hafes asim sudah masuk kepada kiroat ya susah maka dari sini kebanyakan terutama ahli sunnah jarang yang mempelajari ini maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang Allah berikan nikmat uli hidayah dan nikmatul ilmi syari i. maka kita mempelajari ilmu ini fardu kifayah apa fardu kifayah suatu kewajiban yang digugurkan oleh Allah kepada seluruh kaum muslimin jika ada sebagian kaum muslimin yang mempelajarinya dan mengajarkannya. Maka kita mendapatkan pahala yang besar. Kita bagaikan the hero, bagaikan pahlawan. Di mana kewajiban untuk mempelajari dan menuntut ilmu ilmu ini, ilmu kiroah ini, sebagian dari kaum muslimin telah Allah jatuhkan kewajibannya karena ada yang mengajari. Maka antum yang belajar dengan kami dan kita yang mengajar, insya Allah kita bersimbiosis mutualisme pertama mengajarkan ilmu yang jarang. Dan jika dilihat di dunia agama Islam, ilmu kiro'ah ini kebanyakan siapa yang mempelajari dan mengajarkan orang-orang sufi. Atau di Mesir dari orang-orang Al-Azhar. Maka mereka dengan bangga mempunyai sanad katanya. Kepada mungkin Ibnu Kathir, mungkin kepada Hafiz An-Asim itu sendiri. Atau kepada Warsan An-Nafe, sanad maka mereka mengajarkan dengan bangga apa yang ada pada mereka. Dan kita ahlus sunnah jarang mempelajari ilmu ini. Namun kita katakan kita pun bangga. Maka oleh sebab itu please kepada para ahlu sunnah harus mumpuni ilmunya. Jadikan ilmu-ilmu yang ada pada kalian mumpuni. Baik ilmu Al-Quran, baik ilmu Kiro'ah, baik ilmu Tajwid, baik ilmu hadis Pelajari ilmu Rijal pelajari ilmu mustalah hadis sehingga kalian mumpuni bisa menghukumi hadis sahih dan dhaif dan mumpuni dalam ilmu tafsir tidak sembarangan Al-Qur'an ditafsirkan hanya sekedar membaca terjemahan selesai tidak pelajari siapa sanadnya dikeluarkan oleh siapa sanadnya Ibnu Abbas nah, Ibnu Abbas dari jalan siapa dari jalan yang sahih atau dari jalan yang dhaif dari jalan silsilah Al-Aufiyin atau dari jalan Abu Talhah. Maka, <tayip> maka disinilah dari permasalahan usul kiroah yang akan kita pelajari dari Ibnu Kezir. Setelah kita menjelaskan bagaimana keadaan Ibnu Kezir, maka kita masuk sekarang kepada usul dari kiroah Ibnu Kezir yang akan kita praktekkan pada juz amma pada surat an naba Maka dari perbedaan dengan kiro'ah yang lain, kiro'ah ibnu Kathir, yang paling penting adalah di dalam permasalahan mudud, dicatat mad wajib al muttasil Maka telah sepakat ibnu Kathir dan pengikutnya bahwa mad wajib muttasil ya muddu arba harokat. Maka dia membaca dengan empat harokat mad wajib. Jadi berbeda dengan wars dan berbeda dengan hamzah. Semua mad wajib, hamzah dan wars dibaca apa? Al isba. Ah. Maka contohnya seperti di Al Quran surat An Naba ini yang lewat apa? Jaza awifaqo misalnya. Maka dibaca dengan al isba nam. Jaza awifaqo Adapun di kiroah ibnu kathir maka dibaca dalam keadaan mad yang wajib mutasil arba' saja hanya tawasud Namun majaz al munfasil maka sepakat ibnu kathir bersama murid-muridnya membaca harokatain fakot maka manhajnya at taksir hanya dua harokat. Seperti nanti contohnya di dalam surat ini satu ayat yang sebelum akhir dibaca dua harokat dan jumhur dibaca empat harokat majaz munfasil dan wars serta hamzah dibaca berapa al isba ingat ayat ini inna azarnakum adaban qariba nah maulah maka mana syahidnya? Inna angdarnakum. Di sini majaz Fasil dibaca al isba oleh wars an nafe dan oleh kholad dan kholaf an hamzah az-Zayyad. Telah kita pelajari keduanya. Maka kita ulang baca dengan isba. Inna angdarnakum. Cukup. Bagaimana jumhur seperti hafasan Asim dan yang lainnya dibaca empat tawasud atau seperti itu Inna adarnakum Adapun kiroah yang akan kita pelajari sekarang Ibnu Kathir maka dibaca dengan dua harokat saja Bagaimana membacanya Inna adarnakum Inna adarnakum seperti itu. Maka ini dari usul yang pertama dan yang kedua tentang mad al-wajib dan mad yang jais. Kemudian tentang permasalahan yang menonjol menjadi perbedaan dari kiroah dialek Arab yang lainnya adalah mim al-jama. Dan apa itu mim al-jama? Maknanya. Ibnu Kathir di saat membaca mim al jama ditambah dengan wau madmumah indal wasl di saat disambungkan wa, wa, wa idha kana waqfan, disukunkan Contohnya misalnya alaihim di dalam surat Al-Fatihah Siratul ladhina an'amta alaihim. Itu hafaz an asib, yang antum hafal. Berarti Ibnu Katsir bacanya gimana? Siratul ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qum tawaddu. Atakul. Afina maka di sini itulah mim al jama. Lalu apa itu mim al jama? Setiap mim yang bersambung dengan domir domir baik hum menjadi humu alaihim alaihimu dan begitu pun domir kum kum menjadi kumu seperti di surat yang telah kita pelajari di al insan misalnya. Nutaimu kumu Liwajhillah la nuridu minkum jazaa maka kumu di sini dan ada pun di dalam ayat ini seperti Wabanaina banaina kumu shidada maka ini dari usul Qira'ah Ibni Kathir. Dia adalah mim al jamak. Ah. Dan juga dari usul Qira'ah Ibnu Kathir yang berbeda dengan yang lainnya adalah mad'assilah ha'ad domir. Kalau tadi mim al-jama' seperti hum, kum, maka sekarang ha'ad domir. Ha'ad domir, semua ha' yang dia itu domir. Seperti minhu dari dia, lahu bagi dia, fihi pada dia, atau rusuluhu, rusulihi, au istofahu maka domir domir di sini dia dinamakan domir al ghaib maka bagaimana di sini hukumnya maka di sini hukumnya dijadikan al mad maka di sini dibaca dengan mad dua harokat dinamakan mad silah Adapun permasalahan madsilah telah kita bahas di tajwid dari kiroah hafas an asim apa syaratnya harus sebelum dari ha' mutaharik. tidak boleh sukun tidak boleh ya sakinah maka ini syaratnya dan setelah dari ha' mutaharik juga maka di sini misalnya fiha kholidun dibaca mat tidak bagi kiroah yang antum hafal hafasan asin. Hmm? fiha au fihi abada dan seterusnya dijawabnya tidak karena sebelum ha ya sakinah maka di sini bagi Kiro'ah. jumhur tidak termasuk mad namun di kiroah yang berbeda dari ibnu ketir apapun ha adomir ad Baik dalam keadaan sebelumnya sakinah maka tetap dihukumi dua harokat majsilah kosiroh selama dia itu tidak bertemu dengan alif lam. Maka seperti kita berikan contoh di dalam ayat ini misalnya, di dalam surat ini. kita <tuh> ba di sini lihat ahsoinahu kitabah lihat haknya di sini di sini haknya mad ahsoinahu kitabah bagi jumuhur di sini ahsoinahu kitabah tidak ada mad hu nya. kenapa karena sebelum ha' apa As asukun ahsoinahu berarti sukun mad alif maka di sini kita bukan dari mad silah. Maka dibaca jumhur ahsaynahu kitaba langsung. Ahsaynahu kitaba. Karena tidak terpenuhi syarat sebelum ha ada sukun, yakni alif mad. Adapun kiro ah Ibnu Kathir tetap dibaca mad meskipun sebelum ha sukun. Jadi dibacanya nanti ahsainahu kitaba hu kitaba sahidnya ini dua harokat seperti di dalam surat juga yang telah kita lewati al insan nabatali <tuh> faja'alnahu <tuh> lihat nabtalihi di sini <tuh> ya sakinah sebelum ha maka jumhur hanya membaca nabatalihi faja'alnahu Nabatalihi nahu. Kenapa pendek hi tidak ada mad? Dikarenakan sebelumnya ya sakinah. Namun di ah Ibnu Kathir pada surat Al-Insan yang kita lalui dulu. Nabatalihi faja'alnahu Nabatalihi nahu Ada mad silah. Harokatan seperti di sini nanti ahsoinahu kat ahsoinahu kitaba. Kalau jumhur ahsoinahu kitaba. Fahim Maka ini usul dari kiroah yang antum catat berapa ada empat atau lima. Maka ini yang bisa kita berikan dan ini penting untuk bisa membedakan dari kiroah kiroah yang lain. Maka sekarang kita masuk kepada pembacaan dari surat An-Naba dengan kiro'ah Ibnu Kathir. Terutama kami mengambil Al-Bazi dan juga kumpul dua muridnya dari Ibnu Kathir. Maka kita baca, A'udhu billahi minasyaitanirrojim min hamzihi wa Bismillahirrahmanirrahim Amma yatasa'alun Di ayat yang pertama di sini apa usul kiroah? Yatasa'alun Ahsantum Kenapa? Di sini mad wajib mutasil. Maka berapa harokat madhabnya Ibnu Kathir? Dua. Empat dua kalau mad jaiz munfasil maka dibaca dengan empat harokat berarti berbeda dengan kiroah hamzah dan wars ingat kita waktu kiroah wars kemarin baca panjang di sini isba enam amma yatasalun adapun di sini kita membaca empat saja ayo empat Amma yatasalun Seperti itu. Anin naba'il azim. Sama dari kiro'ah jumhur. Tidak ada perbedaan. Dan ilmu tajwidnya pun telah kami berikan. Untuk mempersingkat. Alladihumu fihi mukhtalifun. Perhatian di sini. Dua. Kaidah usuliyah dari kiroah Ibn Kathir. Apa yang pertama hum, maka masuk kepada mim al jama. Tadi kita sebutkan dia jika disambung ditambah dengan waw dan mad, jadi dibaca humu. Alladhi humu fi Alladhi humu fi pertama itu. Yang kedua apa? Fihi muhtalifun. Padahal di sini mad silah yang harus dua harokat bagi kiroah ibnu Kathir. Adapun jumhur tidak memandang mad. Kenapa? Hah, apa jawabnya? Kenapa jumhur tidak memandang mad? Karena sebelumnya asukun sukun ahsan. Fihi yaknya sakinah. Maka kiroah jumhur gimana? Fihi muhtalifun. Haknya tidak panjang. Fihi muhtalifun. Alladihum fihi muhtalifun. Ini kira'ah, hafaz an asim dan jumhur. Adapun kira'ah ibnu kathir. <tik> Alladhi fihi mukhtalifun. Fihi mukhtalifun. Itu poin pendalilannya. Kita baca yang setelahnya. Dan banyak di sini dari ayat-ayat yang sesuai dengan jumhur. Kalla saya lamun. ثم كلا سيعلمون sama Alam naj'alil ardha mihada Di sini sama dengan jumhur adapun Kira'ah khalaf an hamzah bagaimana asaqat Alam naj'alil ardha mihada adapun kira'ah wars gimana naql Alam naj'alil arda mihada. Lalu kiraah Ibnu Kathir sama seperti jumhur tidak ada nakal, tidak ada sakat. Alam naj'alil arda mihada. Jadi beda. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala Perhatian au di sini madlin Harokatan. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum Afwan di sini perhatian kumu karena mim al jama berarti usul dari qiraah Ibnu Katsir di sini apa mim al jama mim kumu berarti ditambah wau dan dua harakat Wa khalaqnakum azwaja Saya mau tanya pertanyaan Pertanyaan di sini pelajaran kemarin di Wars an -Nafe. Apa hukumnya di Wars an -Nafe? <tuh> <tuh> Taib silah mim jamak, lakin bedanya apa dengan kiroah ibnu Kathir sekarang? <tuh> yani al isba ahsan. Lihat di sini. <tuh> Wahola kena kumu azwaja. Ibnu Kathir tidak memandang panjang lebih dari dua harokat. Dan dia dengan madhabnya ini pun sudah berbeda dengan jumhur. di mana dia hanya membaca dua harokat dan mimnya di didomahkan. Wa khalaqanakumu <tik> azwaja. Adapun kiro'ah wars. Terutama mim al-jama' di sini bertemu dengan hamzah. Maka al-isba. Jadi bedanya wars gimana? Sama. Kumu namun dipanjangkan jadi enam. Waholakonakumu azwaja paham sekarang nah sekarang kita bedakan mana ucapan jumhur mana kiroah dari wars dan mana kiroah dari ibni khasir jumhur waholakonakum azwaja jumhur hukumnya apa kalau begitu idhar idhar apa syafawi kum az kum az tidak ada mad وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا Kira'ah ibnu Kathir dijadikan silah mim aljama' ah. namun hanya dua harokat saja. Ya ustad, Ana lagi ngajar ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana lagi ngajar. Kira'ah. Ahlan wa sallam. Tafadal Ustaz. Allah wa sallam. Ya, ya, minkum. Yang benar itu udah dengar suara antum gitu kan. Alhamdulillah. Allah ya wafiq. Hayak Allah barakallah. Barakallah. Tafadhal. Wasal wasal ladar barakallah. Nah. Nah, asalamualaikum. Waalaikumsalam <tuh> warahmatullahi. <imaginary> <kuat wína� shorts> kita kembali back to the lesson. Kembali kepada pelajaran. Wa khalaqnakum azwaja. Ah, kira Ahmad wars ada ibnu kathir harokatan waholapenakumu azwaja seperti itu waholapenakumu azwaja selesai dari ayat ke delapan wajalna naumakumu subata maka di sini mana usulnya sama naumakum jadi naumakumu subata harokatan Adapun waras berapa di sini? Isba atau tidak? Kenapa tidak? Nah, tidak? Karena tidak bertemu dengan Hamzah. Berbeda dengan kholaqnakumu azwaja. Di sini waja'alna naumakumu subata. Maka awas. Di sini ayat ke-8 dan ke-9. Kiro'ah Ibnu Kathir sama-sama dua harokat. Wa khalaqnakumu azwaja Wajah ja'alna naumakumu subata wajah laila libasa waja'alnan nahara ma'asha Di sini ayat ke-9 tadi dan ke-8 ada usul yakni mim al al-jama'. Ah. Adapun di ayat ada pun di ayat yang ke-10 wajah laila libasa tadi dan waja'alnan nahara ma'asha tidak ada perbedaan. Adapun di ayat yang setelahnya sekarang banaina fauqakumu saba'an shidada. Di sini ada mim al-jama. Waja'alna sirajan wahaja. Tidak ada perbedaan di ayat ke-13. Dan di ayat yang ke-14, perhatian, saya mau tanya. Dan saya akan baca dengan usul Ibnu Kathir. Perhatikan wa anzalna minal mu'sirati muasirat maan hukum apa? Mad wajib, mutasil, mana? Ini wasat, muskoser, wasat, arba harokat, koser harokatan. Maka di sini kalimat maan dalam keadaan dibaca atau wasut maknanya empat harokat saja maka di sini berbeda dengan kiroah wars an -nafe yang dibaca dengan isba 6. maka kita ulang wa azalna min al muasiratimaa al coba kiroah wars wa azalna min al muasiratimaa al sajjaja tuh? Terus setelah itu linukhrija bihi Perhatian bihi di sini sama dengan kiroah jumhur sekarang. Kenapa? Karena terpenuhi syarat. Ha sebelumnya ba mutaharrik. Dan kemudian setelah ha juga mutaharrik. Maka hukumnya di sini dalam keadaan keduanya sama. Jumhur dan Ibnu Kathir menjadikan mad silah qosiroh. Adapun bagi Ibnu Kathir, hak di sini harus dalam keadaan mad silah. Wajannatin al-fafa. Ini kiro'ah dari wars. Dan kiro'ahnya Ibnu Kathir sama seperti Jumhur. Wajannatin al-fafa wa jannatin alfafa maka tanwin bertemu dengan hamzah dalam keadaan idhar adapun qiraah war sebagaimana nakal dan qiraahnya ini juga nakal hamzah wa jannatin alfafa inna yaumal perhatian di sini dalam keadaan fas tafkhim sod dan miqata qaf tafkhim dan tidak ada perbedaan dengan jumhur yauma yunfakhu fis suri fatatuna wajah perhatian di sini yauma yunfakhu ikhfa kemudian wajah apa hukumnya sifatnya hams fa sakinah naam af wajah dan juga apa perbedaan dengan kiroah sebelumnya? Fata tuna. Ingat? Kiroah wars apa? kan nakel. Apa? Nakel tadi. Seperti jannatin al-fafa. Jadi jannatin al-fafa. Al-ibdal. Ahsan. Maka di sini ibdal. Apa makna ibdal? Hamzah fata tuna diganti dengan alif. Jadi Fata tuna afwaja itu dikira ahwars ibdal maknanya Hamzah fatatuna tuna diganti alif jadi fatatuna. tuna ingat kaidahnya bagaimana Ida kana faul fi'li Hamzah jika dia fa dari sorf fiilnya Hamzah maka fatatuna tuna apa asalnya ata ya apa tidak ata maka kalimat ata faul fiilnya apa hamzah a ata menjadi ta tuna menjadi ta tuna ini kiroah jumhur kiroah wars karena dia faul fiil ta tuna maka dibaca dengan ibdal fata tuna afwaja kesimpulannya baik balik kepada kiroah ibni kathir di kiroah ibni kathir kembali kepada jumhur hamzahnya di tahki istilahnya tahkikul hamzah surifata tunaaf wajah seperti itu. Kemudian perhatian di sini beda dengan kiroah jumhur. Wafuti hati sama apa di sini bedanya taknya ditasdidkan. Wafuti hati. Sekarang kiroah hafes yang antum pegang ditasdidkan tidak? Gimana bacanya? Wafuti hat wa futihati. Ini enggak, ini di tasdid. Wa futihati. Maka kita baca wa sama ufakanat abwaba. Perhatian juga di sini tak ta sama dan di sini asama bagaimana bacaannya wajib mutasil bagi Ibnu Katsir dibaca apa? tawasud hanya empat. Wa futtihati sama'u seperti itu. Adapun kalau kiroah wars isba wa sama sama'u dan kiroah hamzah bagaimana? La asamanya as di sakat Isba ma sakit. Wa futtihati sama'u Fakanat abu waba Perhatian fakanat Tak di sini hamas Karena masuk kepada Ibnu Al-Jazari Ya'kul Fahathahu syakhsun sakata Tak ta. Maka tak hamas Maksudnya dibaca jaroyan nafs tu at Fakanat Abu waba dan ba di sini kolkolah asugro. Abu waba dan ayat yang berikutnya sama dengan jumhur juga. Wasuyi rotil jiba saroba. Pertanyaan bagi kalian berapa huruf tafkhim? Wasuyi rotil jiba saroba. Dua. Apa aja? ro dua-duanya. Kenapa? Karena keduanya fathah. Lihat, Ibnu Katsir madhabnya seperti jumhur. Maka dua ro di sini mufakhomatan. Wasuyi roti, roti, dan juga saroba. Nah, yang menyelisihi ini siapa? Wars, wars yang mana yang ditafhim? Lihat, Hah? saroba. Wasuyir roti, merokok. Lima ada wahwa fathah sawa sama-sama fathah. Oh, Karena sebelumnya ya kasroh suyirat. Maka dibaca kalau jumhur sekarang Ibnu katsir sama dengan jumhur. Wasuyiratil jibalu fakanat sawoba. Maka kira ahwars. Wasuyiratil jibalu fakanat sawoba. Maka ini 20 ayat kita tambah jadi 30 atau ngantuk Allah musta'an tidak mau kata Nabi alif harfun mim harfun lam harfun berapa kita harf yang kita baca dari amayata sa'alun sampai saroba Alhamdulillah kita meminta pahala dari Allah dan keikhlasan sehingga di pagi yang hujan ini dan kita dalam keadaan mengantuk dan lapar kopi juga tidak ada kopi mana kopi al muhim inilah yang bisa kita berikan sekarang mari kita Talqin maka ditalkin mikrofonnya di tengah salam ya allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Awas haknya hahihu ah rahman rahim. Tidak seperti awam rahman rahim al muhim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Arba'ah. Amma yatasaalun. عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم, العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون طبعا فيه مد الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نَجْعَلِ الْأَرْضَ مهادا وَالْجِبَالَ أوتادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا hanya dua harokat bukan seperti waris panjang enam. Wa وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا هنيا ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنة ألفافا وجنة ألفافا Inna yawmal fasli kana miqata Inna yawmal fasli kana miqata tafkhim Fasli Bukan fasli 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 Beda Fasli Fasli Sama-sama sod tapi tafkhim Inna yawmal fasli kana miqata Qaf juga إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. فتأتون أفواجا. Fata tunaaf wajah, af wajah, af -wajah. Af -wajah. Nah, Untuk lebih jelasnya, wajah. Namun di saat baca nanti tidak terlalu af wajah apalagi nanti. Tapi dibaca seperti itu dikeluarkan. Fata tunaaf wajah, fata tunaaf wajah, fata -tuna af wajah, Wa futihati sama'u fa kanat abwaba Wa futihati sama'u fa kanat abwaba Awas taknya ya di sini Futihat Futihat Ditasjidkan Ini khos kiraahnya Ibnu Kathir Wa hati sama'u fa kanat abwaba وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا <tik> wasuiratil jibalu fakanat saraba bagaimana waras wasuiratil jibalu fakanat saraba seperti itu tambah lagi inaf alas katanya inaf wa naqtafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa atubu